Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa sahibul bait, atau nabi sahibul hajat sekeluargi, kersana Bapak Samad beserta keluarga besar. Mudah-mudahan orang doakan Bapak Samad hajatna ayat dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Al-Mukarramun para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama, bil khusus guru orang sadayana Al-Mukarram Kiai Syahrudin, Al-Mukarram Kiai Asep, Kiai Iskandar sahabat kaula, sareng Kiai Kiai Nusalesna nu mohon maaf tetiasa disebatkan satu persatu namina, tetapi insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Mudah-mudahan orang doakan guru-guru orang kabehan sing paranjang umurna, amin ya rabbal amin. Kunaon urang kudu ngadoakeun ka kiai supaya panjang umur? Sebab lamun kiai maot, ustad wafat, orang semi 17 tahun can kukuh meunang gantina. Betul apa betul? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz, bukan keluar dari fakultas mewah, bukan keluar dari universitas tinggi, tapi terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz. Eta keluarna ti bare rombeng loba umbila. Takbir. Hidup santri. Hidup santri. Hidup. Paema mau di Indonesia. Makana orang kudu bangga menghirup jadi santri, betul? Walaupun secara legalitas santri tidak diakui oleh pemerintah, santri itu bukan ijazah, betul? Tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah, yang dibutuhkan ke masyarakat adalah kiprah kita, akhlak kita, ilmu kita yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah. Betul? Lain sombong bu, iya gancon kira-kira lulusan SD lu. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 4, kelas 4. Makanya orang kudu bangga hirup jadi santri, betul? Walaupun pada saat ini orang masih dicaci maki, dihina, sabar cek. Komo ibu-ibu lamun ngeina santri angges. Nasi uduk ikan buja air, santri buduk kanjut nalayan. Bener bang, ayo bawalah pernah masantren. Gak beneran di tukangan gobong ayo kontrakan orang Palembang. Punten bisa orang Palembang. Asal lewat naik karepun kontrakan dan diledek punya anak. Kupa ngeledek nekil. Ikan peri diirisin. Melihat ombak rasanya takut. Anak santri pada miskin. Gak punya sempak. Mencuri cangcut. Santri mengerek dibalas baik ya, dengekan kubungan dia. Buang nangka rasanya kecut, bila dimakan sama bijinya. Buat apa mencuri cangcut kalau tidak dengan isinya? Hidup santri. Atasan sampai bawahan, wabil khusus bapak kepala desa beserta jajarannya, minal RT wal RW ilal jaro, kemudian orang doakan para pejabat-pejabat orang sini jadikan pejabat anu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala ya robbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, ini kayak ngerti pikirkan yang geng-gedei mah ya mang samad lamun nek undang ngacon hadirna diatur dengan rapi ini tenden ditukar. Pekadaran mah ngain bubusa. Tapi alhamdulillah di dieu mah hadirna diharep parawan kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sebetulnya mang kalau boleh jujur, Ki Gajon ini kalau ceramah di depan perawan suka sesak napas. Lo kok bisa begitu? Karena separuh napasku ada di kamu, sayang. Ya ibu hadir sih gasetkan jalan-jalan kemuni surga, amin. Ya Rabbal. Memang perlu kita ketahui.
mengetahui pengajian dari zaman ramena ke pengajian ibu-ibu benar-benar. Muludan loba hadir ibu. Rajaban loba hadir. Muharraman loba hadir. Bahkan usah kumpul di bang yang oke sana. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Jika saya tidak bisa melunasi cicilan Bang Emok, maka saya akan jual suami saya. Saya menyapat Bang Emok kaya. Saya menyapat Bang Emok kaya. Inna lillahi. Makanya kula yakin percaya ibu-ibu nomboga hutang Bang Emok sholatnya mual husuk. Demi Allah becakain mual husuk, mual husuk. Sholat mual husuk. Usolli fardhul maghribi salasa. 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 Cek dina hatena rebu maing-mayar dibe ona. Sholat mual husuk, takbir mual husuk, ruku mual husuk, sujud mual husuk, betul apa betul? Betul apa betul? Mudah-mudahan orang dijauhkan tina bang mukitu amin ya robbal. Terus ya terus. Terus ya terus. Sampai jam berapa? Nah, sampai jam lebih kuat. Jam 2. Jam 3. Bisa beranakin modak dia. Puji syukur hanya milik Allah. Selawat salam tak untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Ibu gak boleh curiga. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja. Takut pulang kerja bapak cari janda muda. Salewan salimna. Yang belum laku janganlah suka cemburu. Betul? Modus gak kenal waktu padahal ditolak melulu. Syukur. Coba hubungi mantan lalu ajak balikan. Sakit tidak tertahan
mantan sudah nikah duluan. Sampai wasalim dah. Gimana namanya? Makanya ketika hidup kita pengen mulia kok, mun hirup orang hayang berkah, lobakeun maca solawat, betul apa betul? Tingali kolot-kolot orang zaman baheula, nu mantak hirupna bisa berkah, nu mantak hirupna bisa mulia, kolot baheula mah rajin maca solawat, betul? Walaupun hirupna sederhana, imahna sederhana, tihangna tina awi, tembokna tina bini, tapi ketika datang waktu maghrib ramai dengan lantunan-lantunan Al-Qur'an, ramai dengan lantunan-lantunan sholawat, betul apa betul? Imamlah dia kermaja Qur'an Yasin wal-Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Imamlah dia kermaja sholawat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Imam paling pojok kerja jalan minta permata aja pertas sejarah sih bebas ibu aja pertama kasih ya buta. Tapi zaman ayeuna zaman geus canggih, zaman geus modern, imah geus pada bagus, tapi ketika datang waktu maghrib sudah tidak terdengar lantunan-lantunan sholawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Qur'an, betul apa betul? Betul. Kadenge suara juri. Imam lah dio kadengena. Imam lah dio kernyetel dalam India. Tuzin deka koi jara sanam Yerwa tangin diwana sanam Tuzin deka koi jara sanam Yerwa tangin diwana sanam Atohi mire dedai am Yarotahi diwana sanam. Masya Allah tabarakallah. Makanlah hirup hayang berkah lobakeun shalawat insya Allah. Sambil nyuci shalawat, sambil masak baca shalawat, ngagoreng tempe baca shalawat. Antunglah namuklah Yardoha Rasulillah Assalamualaikum ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah salawat beres goreng tempe tutup. Masak maca salawat ku namun yaram berkah benar apa benar? Ulang mas ibu-ibu zaman ayeuna pak pedah jengkel kasalaki pedah kasal kasalaki ngagoreng tempe bari nyanyi perasaan ku berbakti untukmu bahkan pagi ku siapkan semua mati atau hilang perasaanmu atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa si aku artis kabeh. Bo
Namun ibu bisa teruskan laku, kudu bisa teruskan Al-Quran dijajal si kuai. Bapak-bapak cicing, ibu-ibu teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Budak orang memakai tiung dan ditiup pada melancip. Ayo na ibu-ibu cicing, bapak-bapak teruskan. Bo, namun salaki ibu tak bisa teruskan ayat balik tidio metak alak asal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu cicing, bapak-bapak teruskan. Qul huwallah. Protes ustaz eta malanganan aing aing mah salat dhuhur asal kuliah kulhu magrib bisa kuliah kulhu subuh kuliah kulhu bo punten di lembur kula yaki-yaki umur 80 tahun huntu tinggal tilu hiji kesuget deui maca Fatihah tepati jelas talaran geus boga dua kuliah jeung kulhu. Sampai budak leutik mah telenges asa lewat ka hareupanna ustaz kuliah kulewat. Barang imaman salat magrib salatna ngaopatan RT jaro budak leutik duaan. Cek aki-aki teh rapatkan barisan. Rapatkan barisan salatna ge ngaopatan. Barang asup ka pangimaran usolina serem. Usolli fardhol magrib. Salah sarokati mustaq baitullah. Imam alillahi ta'ala orang maca Fatihah tepati jelas. Ayyunil mawatubi alaihim walau wahai. Cek budak letik itu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Cek budak letik, woi bapak dia. Cek aing puluh, eh puluh makan dua kali ini mah kuliah. Kaki-kaki siap tak budak menentang kuat iku jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladziina amanu. Amanu. Cek budak lotik di tukang muter dah. Innal ladzina amanu eta geati amanu kok urusan apa. Innal ladzina amanu eta geati kuat gogoleran mikiran amanu. Innal ladzina ka RT, cek RT, tonyaho. Innal ladzina amanu. Yileuh ka jarok, cek jarok, sabodo. Cek budak leutik di tukang lecekin, biasana ge kuliah kulhu. Innal ladzina amanu.
amanu. Eta aki-aki inget kamaritos mulu dan buah-buah dak iya tulusan anak. Amanu sallu alaihi wa sallimu taklima. Tempelan ku RT sallu alaihi. Tempelan ku jarok ya Nabi sallallahu. Cek berang-berang tinggoy rokok jadi marhabah. Mudah-mudahan orang kabehan jaga baik kiamat kenging syafaat. Amin. Ya Rabbah. Ibu bapak saudara hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada syariat khitan. Ternyata ini menimbulkan pertanyaan dari orang-orang non-muslim. Cina bingungan kunaon umat Islam mesti dihitan. Kristen heranan kunaon umat Islam kudu disundatan. Maka ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan orang-orang non-muslim, maka jawabannya kita kembalikan kepada konsep Al-Quran secara global. Bahwa mula-mula Allah ngadamel makhluk, ayat dua makhluk nuka taklid kusara jingjeng manusia. Anu mana urang parantos makhluk, yen Allah ngandika dina Al-Qur'an, syaur Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah sedang sholat mana ngomong Allah ke kadengin agak. Karena bunten bang ulama itu sok subuh ingat aki-aki sasalawatan subuh-subuh di masjid. Make kopeah jingjet, baju dengdek, samping jingsat pada jalan di tembok masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudang, hudang, hudang. Hudang, hudang, hudang. Batur maharul hudang mana nama diupai. Langsung pansa salawat. Ya, ayo. Yang kayo lah ilah, ilah anca. Eta aki-aki nak ngomong antar kadengnya anca jadi tanah ngait karena muntuk. Mantak sababaka qobla haramika, selaginya kita muda sebelum datangnya tua. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya remaja remaji madi lembur semi mengpengker morak. Nyar ilmu mengpengker. Nyar harta kekayaan mengpengker. Rek ibadah ge mengpengker. Makanya mun bisa mabah nu ada musala masjid anak muda bener gak? Suara nak kenceng kene, lantang kene. Cuma kadang-kadang maaf pun ten di kula mah anak mesuria badan bagai tebeguk. Itu anak nabo beduk. Minantuna nu kita adat. Itu anak nabo beduk. Mantu ada siapa 86 di barang ada Allah. Wa man khalaqatul
wal insa inna niyakudun. Cek Allah tepati-pati kami ngadama ka bangsa jin jeung manusia, terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah subhanahu insa Allah. Jadi pada hakikatna urang didamel ku Allah, urang diciptakan ku Allah di alam dunia bukan untuk berpesta pora, bukan untuk bersenang-senang, melainkan illa liya'budun. Urang didamel diciptakan ku Gusti Allah teh kita ibadah insa Allah. Naon sing aran ibadah? Apa sih takrif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Ayat meninggaranan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh vertikal kepada Allah, guer mahdoh horizontal kepada manusia. Jadi banyak yang dinamakan ibadah. Sholat ibadah, ngaji ge ibadah, puasa ibadah, munggah haji ibadah, kebersihan jalan ibadah, modal di jalan. Ulah mentang-mentang ibadah, ibadah modal di jalan ibadah. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak ibadah yang harus kita kerjakan. Ibadah lain sholat baik, ibadah lain ngaji baik, termasuk ibu-ibu senyum kanu jadi salaki, termasuk ibadah. Osok senyum kan salaki, osok. Oh potongan. Model kiu ayah senyum kan salaki, salaki nak berboga duit. Bener kan? Lamun salaki nak berboga duit, ibu-ibu ngaradak jadi genit. Jubur-jubur diinjuan. Salaki kaharup dituturkan, kadapur dituturkan, percis kotok-kotok rintik. Mantap kan ayah sairan, salaki loba duit, pemajikan cuat ciwit, berikutan kita kebirit, ngebibitan sayang berit. Tapi mon salaki pahit, dina kantong awah duit, pemajikan langsung ngaprit, liang titik-titik kekempit. Mata jeung realita betul apa betul. Makanya seorang istri yang soleha wa in amarta atau akan nurut taat kanu jadi salaki, nek aya duit eueuh duit taat ka salaki ku. Mun bisa mah Bu nek aya jeung salaki tawaran salaki osok tawaran osok. Tong potongan bikin aing ngetilok. Tawaran ku salaki ibadah begitu ibu beres sholat isya, beres maca Quran, anak ke sarerees, ibu sataranjang di pertengahan bari lempang. Hei, ndak kemana ya? Asok tilok. Ya, kurang mana kaya jeung salaki paribut na lampu. Cek salaki nahe, lampu bayha. Cek bikang na kurang gitu kak, genek anjil bumetia. Bayan ku salah kena cetret ngegeser pabaji kana ka pojok teh salah kena hei onah kamu di mana? Cek pabaji kana aku di pojok. Salah kena susah sosor nengan biwir lain biwir muka cium jong rancang muka serobo. Tawaran salah ki ibadah insa. Jadi banyak yang dinamakan ibadah, bahkan takrif dan definisi daripada ibadah. Fi'lu majudi robbahu aridau bima yakmalurah. Hiji pagawean, hiji kalakuan, mun sakira-kira aya rida Allah. Ini termasuk ibadah. Salat ibadah, cirina diriduan ku Gusti Allah. Ngaji ibadah, cirina diriduan ku Gusti Allah. Termasuk Bapak Samad, wong yen ayeuna ngayakeun tasyakkur walimatul khitan, ini pun termasuk ibadah dengan harapan Bapak Samad hajat aya rida rida Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan putra nu dihitan mugia sing jadikeun anak nu saleh. Amin. Bakti ka Allah jeung Rasulna. Amin. Taat ka indung bapana. Amin. Berguna bagi nusa bangsa sinareng agamana. Amin. Tegasna agama Islam, agama nu dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Karena anak merupakan salah satu kebanggaan nu jadi kolot. Tong boroning di alam kubur di dunia kene anak geus jadi kebanggaan nu jadi kolot, betul apa betul? Mantak aya paribasa hanna caraka data sawara anak cinaka olok ka babawa, betul? Anak
bagus, kolot bakal kabawa jadi bagus. Anak jorek, kolot ke bakal kabawa jadi jorek. Na'udzubillah. Makanya caranya bagaimana Ustaz? Solusinya bagaimana ketika kita ingin punya anak yang soleh? Mun orang hayang boga anak anu solehah, tadi cek guru orang di Syahrudin, didik anak orang kada pendidikan agama, betul apa betul? Khawatir ketika anak orang di akhir zaman tadi didik karena pendidikan agama, akhlak yang moralnya rusak, benar tuh? Seletik warid budak letik kakolongan masuk basah. Ditanya ke kolongan si balik puting-puting tos di mana? Nggak jawab nanaon, kamu nanya. Betul. Didik anak-anak pendidikan agama pasantren. Punten ibu buka anak tilu sekolah dua nuhiji pasantren, oh masalah benar tak? Kurang buka anak tilu dua sekolah kan nuhiji pasantren kan? Supaya naon supaya ke orang payah itu ngaduakan orang benar apa benar? Ibu buka anak tilu pasantren kan hiji. Mun bisa mah yang memang pasantren jelehela otak anak kurang mana nu paling cerdas pasantren ke kurang mah dibalik nu cerdas sekolah nu ngelel ke pasantren datang kayak mah ustad ngising ngecal anak berbeja didik anak minimal anak bisa maca Quran beulah gampang aja mulai nama benar apa benar. Kalau lama budak letik pantar kia air maghrib ramai belajar Quran benar tak? Budak wari maghrib benda pantar kia lain maca Quran main lato-lato beres lato-lato karena HP main ML kapten oleng cokot wabana HP hadiah kan siap hei abana di juru main orang-orangan masa makanya khawatir jendela dunia ini sudah ada di genggaman kita betul apa betul? Ayah nama segala rupa ngus ayah dina HP setan gepeng bahaya dah bener tuh TV pindah ke HP kamera pindah ke HP koran pindah ke HP film pindah ke HP bank pindah ke HP bener tuh bahkan jelema kuari maaf loba keneh mata nak nyelekin HP ketimbang nyelekin Al-Quran bener apa bener? Kaharum HP kadapur HP, ngising-ngising mau HP nini-nini ngising mau HP, datang ke WC nyin status doainnya semoga lancar orangan mah ngising ngetuas bedak letik mah wajar kene nyekel HP, iya nini-nini jojogedan diarepun HP nyin aplikasi tikotok ini zaman momo budang danan acak-acakan pakai celana legging pakai baju pink buk di buruman lempang ke perapatan ditewak kalau mabok opatan diperkosa digusur nini kayak mah kosong eta nini diperkosa kupang muda opatan kuat jojoakan cek nini teak nyeri diperkosa ku opatan nutilun jakelan anu hiji ngagawe beres diperkosa nini lupa kayak malurah minta tolong rah tolongan aina ayah naon mak aing diperkosa kusaha lupa muda opatan lanjut mak tuh naon alhamdulillah si aing mah seger aja nomor kosana mana mak tuh di mak kosong hingga opakan ngelel baik anak udah baik sumut kan baru saya keluar aja mau berkoordinasi kayak kajian jarak baik bawa ke ambulan. Ayah kena ambulan pemuda dibawa ke rumah sakit misi masuk kurang UGD setengah jam dokter keluar cek lurah dok gimana keadaan pasien untung pak lurah cepet bawa ke sini lambat sedikit jantungnya kebakar emang kenapa dok ini mau positif keracunan apa? Keracunan susu tahun 45 hei susu minum ini lah gak apa cek bahaya bener susu nini mah oh pepetil lagi ke semengkol aki-aki tengah voting dengan susu nini itu kepanggil orang mengkol ke jorok keren maka didik anak kurang karena pendidikan agama minimal anak bisa baca Quran benar-benar
Karena satu keuntungan menjadi kolot hidup di alam dunia, moga anak bisa maca Quran. Alhamdulillah. Hiji ketika orang kolotna keur sakaratul maut, anak bisa maca Quran. Luar biasa indahna, betul. Kolotna keur sakaratul maut, anak beladio maca Yasin, beladio maca Tabarok, beladio maca Waqiah di luhureun sirah nak ngalkitkeun urang. Cek anak nak ba abah keur sakaratul maut sakedap deui kembali ka Gusti Allah, poma bah kula sampai ka tipu ku setan, turutan ajeng bah la ilaha illallah, turutan bah abah nak nurutan bari jeung teu jelas. La ilaha illallah, turutan bah abah nak nurutan dari jeung teu jelas. Kalau motor di baeda, la kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan gembira, diantarkan ku ayat-ayat Quran, diantarkan ku kalimat musyarafah, diantarkan ku kalimat thayyibah, mubijir di sumut anak-anakna. Alhamdulillah. Tapi sabalikna orang boga anak loba kolobana tapi teu bisa maca Quran. Kolotna keur sakarat cekleuk, lain diajikeun Quran kala dicekelan nu hiji nyekel sukuna. Nuhiji nyekel lengena, nuhiji ngusapan cirana, kolot nakar sakarat. Cik anak nanti yang ngusuh, apa mah? Biaya diri. Datang anak awewe nu paling gede, lain maca Quran, lain maca dikir, kalah curi, kekenceng-kenceng. Wah! 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 Kunahan amah lajung main-main. Betul, berubanglah orang moga anak naik cicing di pasantren. Insya Allah, insya Allah. Ulah kos di lembur bulan teh, anak nama kokoh yang mau santren kemunang ke kolot. Cek anak nate ma ada yang mau santren terus batur resuk mak naon jawab kolot. Ulah, cek aing ulah ulas ya. Emang kurang gitu mak. Hei, apa fitnah? Karena saya balik di pesantren paling jadi ustaz, paling hebat jadi amil. Ustaz yang amil gak akan naon. Karena saya dilembur ngarep-ngarep lupaen. Asal ayah tetangga muriang buka grup WA. Siap-siap, siap-siap. Apalagi lamun tengah boting asal sekarang mau kawik-wik. Kata ustaz berhasil ngorok gurija ngering kawik-wik nyokot HP. Telepon ke amil. Beli kumil. Sang ustaz. Hasmil. Terus saya sama mau ngangkat telepon naik dan ya pinter saya ambil tapi kan mau jadi apa lah ini. Tapi yang lain saya datang ngapotin telepon naik kabar gembira Pak Amil. Proyek kurang tanda datang. Waktu saya nahan jingkat, woi Mil tuh kadang ini kawik-kik sesada baik. Cek kami lawan hubungannya jingkat jika kawik-kik ku sama norak Mil. Cek kolak bala kalau naik kawik-kik ngapotin suka lupa eh. Cek kami kebeneran tak bandarin naik kosong gitu. Biang-biang punya sayur ludes dek muli mahal kori kamari kebikan main goreng lauk pake oli cek usah kautang mil kawarung sakantang majang-jang seminggu dibayar dan juga nupahnya yakin eh isu bener ya pengumuman ini lahir di masjid barang tidak ngeke nupahnya nami tohana makanya ngaji ingsa. Bapak nang ngaji, ibu nang ngaji, anak nang ngaji. Insya Allah. Punten ya direk nanya ya pengajian bapak-bapak di dia malam naon mah. Hui. Pengajian malam naon bapak-bapak. Malam Kamis bapak-bapak pun ngaji ae sakieu anaya.
Senajan ngomong aya ge engkol percaya ieu. Bapak-bapak ngaji paling jago tujuan eta ge diuk nang ngerso saragam. Anu geus deng-deng bae. Anu ngadupa gelas bae. Anu geus hulu nang usul bublus bae ka jero samping. Makana pengajian mah di akhir zaman rame ibu-ibu bener, Bu. Ibu-ibu memang lamun aja rame kan punten, Bang. Ulama di lembur tuh ayang makan ibu-ibu stres sama otak dah. Coba be kula pernah makan ibu-ibu aing mah husu maca kitab. Dia nama dia tukang ngertis jambu pantol. Pengajian mah rame pengajian mah ibu-ibu bener, Bu. Ibu-ibu lamun ngaji rame. Saking rame-rame nak kita di jero majlis ngobrol ke tempat rombongan. Rombongan jelma bengar ngomongkan anting yang gula. Belah dia ngomongkan kabesan. Belah dia ngomongkan tani. Ini opatan ngobrol ke penyakit. Cek tuh hiji teh mah suku asal belodo. Cek tuh hiji teh mah bulat tak kasih tak bawa. Lanjut cek tuh torek teh mah curi dan kok tak kebun kerengnya. Geus kitu hujan, teh geluduh, meledak. Eta nu torek nyikut ka baturna. Uy, sia mah ngaji batuk bae. Makana nu torek mah geus lari ka majlis tahlil ribet. Nu torek mah bae ka gedung MPR, DPR, NADEMO. Bedil dante dorna nu torek mah moal kadengeun. Maju dah, maju. Atau cik ngetoreng ke ulah-ulah jelemak kuntilanak bagi cerah dah. Kuntilanak ningsinan ngetoreng ke keras-keras ke sini. Makanya pengajian akhir zaman ramai pengajian ibu-ibu. Bener apa benar? Bener apa benar? Dan kadang-kadang maaf ibu-ibu lah menasuk ke majlis taklim. Lain kadang ikut kiai macam kitab. Culap itu kita sedikang batu. Balik datang kayu masalaki jadi sasaran lawang digubrugun. Meja dikupak, dua aspang kancil gelas pecah. Ditanya masalah kena, heh mun. Aku kunang sebalik ngaji mamarah. Dijawab ku si mumun, ari resin kami ari resin. Aku kunang sebalik ngaji izin, dewek kemana? Lumatak-lumatak aing nanya gayangnya, atau di kami kan, terutama di Stalin, kita diuk di juru. Di juru mau rombongan orang kaya kabe, rombongan pamajikan bos kabe. Hari itu nahan si hubungan aja bos. Jele, bikang batu. Hari itu. Bikang batu maka, bohong nengke dicekek. Lengke nengke dicangcang. Oh, berarti saya ngecekek kan dia ngecekek. Bukas lagi, Martina. Korong, korong. Cek celaki nak kemkai kocel hul. Nu koneng koneng. Atun kai karo yuk hul. Nu tua Saudi nu tua. Atun kai ngar batu kali hul. Boga celaki bodoh. Kong korong koneng. Nu tua 70 gram. Cek celaki namun atau yang di mana?